pentingnya ilmu supaya cara kita percaya Allah betul. Ha, itu penting. Kemudian selepas cara kita beriman dengan ilahi betul, susuli dengan amal soleh. Dan bila kita sebut amal soleh, jangan lupa dia berkaitan dengan ibadah. Apatah lagi ibadah khusus. Dan ibadah khusus tidak wujud tanpa nas. Ingat ini, kita sedang bicarakan prinsip penting Islam. Amal soleh dalam bentuk ibadah khusus tidak boleh diwujudkan tanpa nas, tanpa dalil. Solat yang lima tak wujud tanpa dalil, tapi ia wujud sebab ada dalil yang mutawatir berbalik pada nas Quran dan sunnah. Puasa Ramadan tak wujud, tak usah buat jika tak ada dalil, tapi kita buat sebab ada dalil. Dan bila ada dalil, kena ikut dalil betul-betul. Apatah lagi bila berbicara tentang rukun-rukun Islam. Tak boleh, sebagai contoh, orang Malaysia berkata, InsyaAllah, we Malaysians, we try to be different from the others. Kita nak berbeza dengan umat Islam yang lain. Umat Islam yang lain berpuasa di musim Ramadan. Kita nak ubah bulan. Di Malaysia khususnya, negara Islam Malaysia telah berijtihad nak berpuasa di bulan Syawal. Umat Islam lain, Ramadanlah bulan mereka, kita ubah Ramadan pergi Syawal. Sesat, menyesatkan. Sebab nas. Tak wujud tarawih, tapi kita buat sebab ada nas. Tak wujud witir, tapi kita buat sebab ada nas. Jadi amal soleh dalam bentuk ibadah yang khusus, tuan-tuan perempuan tolong ingat, kena ada nas. Sebab itu bila masuk Rejab yang lepas, timbul isu. Ada golongan di Malaysia yang rajin beribadah, Masya Allah, nak semayang solat sunat tertentu. Malam Rabunya ada berbelas-belas rakaat bersempena Rejab. Tak ada nas. Nas yang ada palsu, tak boleh buat. Nak buat juga, tak boleh. Agama bukan begitu. Apa salahnya? Benda baik kan? Bukan begitu. Dia bukan baik sahaja. Dia kena baik berdasarkan nas. Masuknya 10 Syaban. Ini 10 Syaban. Kita nak kena buat begini-begini cara khusus. Tak ada nas kan? Masuknya 10 Syaban, kena baca ni, kena baca ni. Nabi tak kata pun kena baca itu ni 10 Syaban. Nabi kata malam ini lebihkan ibadah, ada nas seumpama itu. Buat ibadah lebih. Jangan reka satu yang khusus. Pergi reka juga. Itu salah. Itu yang kata amal soleh tu. Bukan begitu-begitu saja. Kena ada metodologi yang sering kita ulangi di sini. Agama Islam ada metodologi, cara untuk faham. Apa dia ibadah? Cari dalil. Cari dalil. Mengapa malam kena niat? Cari dalil. Mengapa puasa ini kena menjauhi makan minum dan jima? Ada dalil. Amal soleh berbentuk ibadah khusus kena ada dalil. Ingat. Kontranya bab duniawi. Ini pun benda penting dalam agama. Pagi ini kita belajar dua benda penting. Bab amal ibadah jangan buat jika tak ada dalil. Jika ada orang mengajak tuan-tuan dan puan-puan buat ibadah khusus tertentu, dia kata sunat, tanya kat dia dalil. Jika dia kata Allah nak buat benda baik kena dalil ke? Sebab nak buat benda baiklah kena ada dalil. Tapi bab duniawi, buatlah apa saja melainkan ada dalil melarang. Bab dunia lebih luas. Ini berdasarkan ayat yang kita bincang dua minggu lepas. Allah katakan, waja'alakumul ma fil ardi jami'an
lakum ma fil ardi jami'ah, lakum ma fil ardi jami'ah, untukmu apa yang di bumi jami'ah sokmo. Seronoknya kita. Artinya apa yang ada di bumi jami'ah, semua ini untukmu, mu ambillah. Sebab itu ulama berdasarkan nas itu yang berulang-ulang kali Allah sebut dalam wahyu, dalam Quran, ulama mengatakan bab duniawi semua boleh, kecuali ada nas kata tak boleh. Dalam bab ibadah semua tak boleh, kecuali ada nas kata kena buat. Dia berbeza ni. Tuan-tuan perempuan, jangan campur aduk ya. Saya ulangi, bab ibadah khusus tak boleh buat, kecuali ada dalil. Jangan semayang, kecuali ada dalil menyuruh kita buat semayang itu, yang mengizinkan kita melakukannya. Bab dunia semua boleh, okey, kecuali ada larangan berdasarkan nas. Nak makan apa silakan, kecuali ada dalil melarang. Di bab duniawi, makan minum sebagainya, Islam berikan keluasan pada kita. Itulah agama yang dikatakan agama mudah. Nak ibadah punya susah, cari nas. Bab duniawi punya senang, apa-apa saja boleh, kecuali ada nas kata tak boleh. Minumlah, minum, kecuali yang memabukkan. Oh, itu saja. Yang lain macam mana? Yang Nabi tak pernah minum, air minum okey, air bandung, air tebu, Nabi tak pernah minum, okey. Dan Nabi tak pernah melarang. Ya, Nabi tak pernah minum dan Nabi tak pernah melarang kan? Nabi tak larang, silakan. Allah malaka sumtu, Allah mabarik dana, makan serba tak kena, silakan. But you cirit, you tanggung sendiri. Makan bukan-bukan, dapat cirit birin, waliyahzubillah, tanggung sendiri. Clear? Dua benda penting dalam agama, berkaitan ibadah, berkaitan duniawi.